Proficiat untuk Sekolah Stella Maris yang sudah mendukung program pemerintah menyelenggarakan vaksinasi mandiri untuk 1.200 aseptor. Saya dari Lions Club berterima kasih kesempatan bisa support di acara ini. Dan terima kasih juga untuk para tenaga kesehatan dari Sentral Vaksinasi Serviam. Bersama kita bisa, kita akan kalahkan COVID menuju Indonesia bebas COVID. Kalau harapan gue lebih jujur aja, semoga pandemi lebih cepat selesai, itu yang paling utama. Dan juga semoga karena dengan vaksinasi ini orang-orang, misalkan karena kita, misalkan ada orang lihat kita vaksin gitu, orang-orang juga ikut terdorong juga untuk vaksin, jadi ya lebih mass gitu. Iya sama, gue juga harap ini pandemi will end and ya secepat-cepatnya, ya itu aja sih yang diharapkan. Selamat pagi, saya Benjamin Daphni, Wali Kota Tangerang Selatan. Pagi hari ini saya menyaksikan pelaksanaan vaksinasi di Sekolah Stella Maris, Kota Tangerang Selatan, yang diikuti bukan saja oleh murid-murid siswa-siswi di Stella Maris ini untuk usia 12 sampai ke atas, tetapi juga diikuti oleh masyarakat luas di sekitar kelurahan tempat berada Sekolah Stella Maris ini. Kami berharap dengan sangat masyarakat di sekitar Sekolah Stella Maris BSD segera datang ke sini dengan membawa KTP, kartu keluarga, dari rumah udah makan terutama, istirahat yang cukup, jadi siap untuk terima vaksin COVID-19. Demikian dari kami, harap yang telah mendapat vaksin tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M-nya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Salam sehat selalu. Semoga bangsa Indonesia cepat terbebas dari COVID-19. Salam sehat, Tuhan memberkati. Setelah diberikan vaksin, aku berharap bisa lebih ngerasa aman dari virus tentunya. Terus kalau misalnya semuanya dari vaksin kan juga jadi lebih enak. Kita bisa beraktivitas kayak hari-hari lagi. Aku telah vaksin di Stella Maris BSD. 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 Aku telah vaksin di Stella Maris BSD.